Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat-Nya yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah terus turunkan nikmat-Nya kepada kita dan kita mampu mensyukuri dengan sebaik-baiknya. Saudaraku, puasa adalah melatih kita untuk memiliki sifat yang terpuji. Sifat terpuji yang dilatih atau yang bisa kita dapatkan dari pendidikan puasa adalah sifat jujur atau as-sidqu. As-sidqu artinya jujur. Coba perhatikan, saat orang sedang melakukan ibadah puasa, di rumahnya dia melakukan sahur, kemudian dia pergi ke kantor, ke ladang, ke pabrik, dan seterusnya. Bisa saja kan, begitu dia jauh dari keluarganya, toh keluarganya tidak ada yang tahu, dia makan di siang hari. Tapi ternyata itu tidak dilakukan. Kenapa? Karena dia merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada perasaan ma'iyatullah. Perasaan ma'iyatullah itulah yang melahirkan kepribadian seseorang menjadi jujur. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa kunu ma'as-sadiqin. Jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Saudaraku, pertama, kita harus jujur dalam hidup ini dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak bisa menipu dan mengelabui Allah, karena Allah selalu bersama kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dialah Allah yang selalu bersama kalian di mana saja kalian berada. Maka Allah tidak mungkin bisa ditipu. Karena Allah jangankan tidur, mengantuk pun tidak, selalu melihat kita dimanapun kita berada. Karena itu kita harus jujur bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Jujur bersama Allah artinya kita melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan tuntutan yang diberikan atau yang disampaikan oleh Allah melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita jujur pada diri sendiri. Dalam hidup ini kadang-kadang ada hal yang nafsu kita menginginkan sesuatu, tapi nurani kita bertahan pada sesuatu yang lain. Sebagai muslim, sebagai mukmin, kita harus lihat nurani kita mungkin akan lebih mendekati kebenaran daripada nafsu yang bergejolak, yang akan menarik-narik kita seperti yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, inna nafsa la ammaratum bisu. Nafsu itu menarik kita dari kepada perbuatan-perbuatan yang buruk atau perbuatan-perbuatan yang jahat. Yang ketiga, kita harus jujur dalam bermuamalah, dalam berinteraksi sosial. Makanya ketika kita jadi pedagang, banyak ayat-ayat yang mengingatkan kita jangan pernah mencampur barang dagangan kita antara yang bagus dengan yang tidak bagus. Yang bagus kumpulkan dengan yang bagus, yang jelek kumpulkan dengan yang jelek, nanti akan dijual sesuai dengan harganya. Jangan pernah kita mengurangi timbangan. Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang mengingatkan manusia agar dia jujur. Saya agak tercengang ketika saya tahun 2001 diundang ke Jepang untuk memberikan ceramah selama 15 hari. Di tengah keberadaan saya di Jepang, saya mampir ke toko elektronik. Ada dua kamera, saya mau beli kamera. Sama warnanya, sama modelnya, tetapi yang satu harganya 4.000 yen, yang satu lagi cuma 2.500. Saya tanya, kenapa ini berbeda padahal modelnya sama? Dia katakan yang 2.500 ini pernah jatuh sekali. Subhanallah, mereka tidak muslim. Tetapi kejujuran dia tampakkan dalam kehidupan. Mestinya sebagai muslim,
Orang Islam lah yang lebih dulu, karena secara teori dan norma luar biasa. Begitu pula disusul dengan implementasi ibadah-ibadah ritual, melatih kita memiliki kepribadian dan karakter. Di antaranya adalah karakter jujur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memberikan kita kecerdasan untuk bisa mengambil pelajaran dari puasa ini, agar kita bisa memiliki sifat jujur, sifat yang termuji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.